Pemirsa, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menanggapi video viral di media sosial terkait dengan perayaan ulang tahun dirinya yang melibatkan salah satu kader Partai Solidaritas Indonesia PSI, Marsha Siagian. Hasyim menyebut pemirsa kue ulang tahun ini sengaja ia persiapkan sendiri dan menepis kabar yang menyebut kue ini merupakan pemberian dari PSI. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyinggung video perayaan ulang tahun Ketua KPU ini dan menyebut berpotensi adanya benturan kepentingan. KPK meminta Hasyim segera melaporkan segala bentuk penerimaan termasuk kue ulang tahun ini. Untuk terhindar dari ancaman pidana pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.